Polsek Kota Tangerang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Pasar Induk sering kedapatan pedagang yang melanggar daripada aturan norma pelanggaran konsumen. Ada pedagang yang menggunakan formalin, untuk mencuci jengkol di tempatnya air sabun. Barang buktinya ada di belakang. Kita tinggal masuk Yusuf. Tadi cepu kita sudah masuk dengan tim. Setelah kita bergerak, kita cek pada lokasi tersebut. Sebelah kanan diameter 2. Turunnya itu. Biru itu. Yang ini ya, yang biru itu. Hah? Iya, iya. Ini persis ini nih itu. Iya. Ya udah. Itu di dalamnya apa dalam itu? Dalamnya jengkol. Air bisa kita coba tanya. Hah? Ya. Airnya bisa itu. Langsung. Go. Dagangan siapa ini? Hah? Dagangan siapa? Ya, dari Polsek Tangerang, cipta kondisi menjelang puasa. Ini dagangan siapa? Bapak ini, Bapak ini, Pak Awan. Ada KTP-nya. Apa ya? Ini busa apa nih, Pak? Ini busa, Pak. Busa nih, Bos. Ini pakai apa nih, Pak? Sesuai informasi, juga jengkol tersebut dicuci oleh sabun cuci yang berwarna hijau. Dan saya menemukan 2 drum jengkol yang sedang direndam atau dicuci bersama cat pewarna. Mana? Yang tadi ke mana? Coba. Bukan nunggu rambut mana ini udah dia. Ambil asa. Oh, punya tukang jeruk. Iya, iya. Ini ini Pak. Enggak, Pak. Biar dicemplungin ini tadi. Loh, nyucinya pakai ini. Bersih doang. Iya, iya, dibersihin kan. Nah, ketika kami datang di lokasi, pedagang tersebut tidak akan mengaku dan tidak akan meyakini perbuatan tersebut. Siapa namanya? Siapa tuh? Terus apa lagi? Ya. Udah itu doang. Nah, itu jengkolnya berapa ini? Berapa? Jengkolnya berapa drum? Cuma sedrum doang, Pak. Berapa drum? Ini apa? Jengkol apa? Apa jengkol, Pak? Jengkol dicampur iya. Apa? Enggak campur apa-apa itu, mau kupas. Kita. Iya kan, pemerah warnanya. Itunya biar merah. Ya ini. Kita. Pemersih doang. Iya, iya. Iya, tapi kan itu merah buat gini. Merah apa? Merah apa? Getahnya itu. Hah? Ketanya kan besi kupas. Udah itu doang. Enggak pakai air. Enggak. Ini mah merah. Merah ini apa getah nih? Parah ini. Mana getah bagian merah begini? Getahnya itu, Pak. Enggak pakai apa-apa. Enggak, selain ini apa lagi? Tuang. Atau cari aja Pak tuang jengkol nih ya. Isi kokol di mana pasti pakai yang begini ya. Yang merah ini apa? Iya itu. Getahnya itu. Ya, iya ya. Ini bukan getah. Enggak boleh ini kamu. Getahnya itu, Pak. Itu kan kalau pisaunya kan itu. Nah, itu orang hutan, Mas. Iya. Berarti saya mana ada. Hutan apa jengkol ini sabun ke jengkol. Makanya saya bilang kamu contohin. Ya, kan kamu ada. Ambil air. Ya, enggak ada. Tunggu. Air kasih jengkol. Warnanya begini enggak? Mana sih yok? Yoknya mana coba? Hei, kamu mau bohong ini apa ini? Ya ini saya masih enggak tahu. Ini anak buah saya yang ngasih. Warnanya keren. Apa ini? Ini apa nih? Ini buat bahan kain. Iya, iya. Coba aja, Pak. Atau enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Sudah, Pak. Akhirnya, Pak Kepala Polsek mengarahkan barang bukti tersebut segera diamankan ke Polsek untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan berikut pedagang pelaksana eksekusi yang mencampuri maupun pedagang pemiliknya, kita segera untuk diambil keterangan ke Polsek. Ini kita langsung respon laporan dari masyarakat, kita cek di tempat dan kita temukan barang bukti tersebut dan pemiliknya. Sementara kita amankan di Polsek. Kami
Kami menghimbau kepada para pedagang, marilah kita berdagang secara jernih. Hal ini sangat menyedihkan apabila para pedagang menghalalkan segala cara dan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Mari kita bersama-sama kita berdagang yang jujur dan membuktikan sebagaimana Tangerang ini kota yang akhlakul karimah.